Setelah melakukan gugatan, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memerintahkan Fauzi Yusuf dan Zamzami agar kembali aktif menjadi anggota DPRD Merangin. Meski telah ditetapkan menjadi daftar calon legislatif tetap dari partai lain, dua anggota DPRD Kabupaten Merangin, Fauzi Yusuf dan Zamzami, diminta pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar kembali aktif menjadi anggota DPRD Merangin. Padahal sebelumnya Fauzi Yusuf dan Zamzami telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Merangin atas tindakan pindah partai politik. Fauzi Yusuf yang sebelumnya dari Partai Nasional Demokrat, saat ini tertera pada DPT sebagai calon dari Partai Demokrat. Sedangkan Zamzami yang sebelumnya dari Partai Hanura, saat ini tertera pada DPT sebagai calon dari Partai Gerindra. Namun keduanya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan kepindahan partai akibat tidak diterima sebagai calon legislatif di partai awal. Alhasil mereka mencari partai pengusung. Dengan demikian, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengabulkan gugatan Fauzi Yusuf dan Zamzami sementara melalui putusan sela dan membatalkan SK Gubernur Jambi atas pemberhentian keduanya sebagai anggota DPRD Merangin. Putusan Jambi yang putusan selanya memutuskan itu saya harus kembali menjalankan tugas dan kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjalankan keputusan tersebut. Selain melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Fauzi Yusuf dan Zamzami saat ini juga melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Merangin terkait hak-hak keduanya sebagai kader partai dan anggota DPRD Merangin yang saat ini tengah berjalan. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.